Halo teman-teman semuanya, welcome back bersama gua Sugi Cuy di game Grotopia teman-teman semuanya. Pada video kali ini gua akan mengadain giveaway teman-teman. Giveaway. Jadi giveaway ini seperti ini. Siap bertambahnya 100 subscriber. Subscriber Sugi Cuy, bukan subscriber lain. Nah, gua akan mengadain giveaway sebesar 1 DL teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, subscribe sekarang dan itu enggak ada ruginya buat kalian teman-teman. So, dan itu sangat-sangat mensupport gua sebagai content creator pemula teman-teman, apalagi gua subscriber gua sekarang ini 1 cuy. 1, bayangkan 1 itu bisa subscribe 1 orang yang lain, itu sangat berarti bagi gua teman-teman. So, subscribe gua sekarang dan tunggu pemenang giveaway-nya teman-teman. Nanti mekanismenya belakangan ya teman-teman. Oke, let's go, kita ke kontennya ya. Let's go. Sebelum kalian melakukan yang namanya project teman-teman, kalian harus memiliki farm, setidaknya satu farm yang clear gitu ya, satu farm yang nggak ada tanamannya sama sekali teman-teman. So teman-teman langsung aja kita beli world farm sekitar ya, jangan yang mahal-mahal, yang jangan desain yang sederhana aja, desainnya sederhana aja, yang penting full plat teman-teman. Oke, okay? Oke, di sini gue bermodalkan 2 DL teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, langsung aja kita cari farmnya teman-teman. Let's go. A few moments later. So teman-teman, kita berhasil mendapatkan word from yaitu 15 WL. Jadi kita catat dulu ya teman-teman. Oh, atau gua nanti di editan gua kasih sedikit editan word lock yang sudah kita pakai gitu ya, di samping kiri. Di samping kiri ya teman-teman. Itu adalah jumlah word lock yang terpakai gitu ya. Oke. Okay. Untuk sekarang 15 WL. Oke, okay, selanjutnya apa teman-teman? Nah, selanjutnya kita mencari purple block seed teman-teman. Yang seed ya, jangan yang block. Purple block seed. Oke, okay, let's go teman-teman. Oke, okay, kita mendapatkan 15 per WL. Apakah benar ya 15 per WL atau 15 edge ini gitu ya? Ya, block teman-teman semuanya ya. Kena scam coy, kena scam anjir, ada yang beli, astaga. 1 purpe. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya purple seed ya cu. Nah, 12 pro L ini real teman-teman, nggak bohong. Oke, okay, kita setidaknya membeli ya sekitar mungkin berapa ya? 200 dulu ya teman-teman. Nah, ini buat seed ya. Oke, okay, kita udah kepake berapa? 12 tambah 15 27 teman-teman ya. 1 pur pack tadi. Aduh, cepet amat bang. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah mengumpulkan sekitar 1900 seed teman-teman, 1900 seed purple teman-teman. Kalian bisa lihat di sini teman-teman semuanya ya. Nah, bukan 1735 teman-teman.
Ini sekitar berapa kali bolak-balik gue ya? 8 kali mungkin. 8 kali ya teman-teman. 8 kali 16 ya, sekitar segitulah WL yang sudah kita keluarkan kepada Purple nih teman-teman. Oke, selanjutnya apa bang? Selanjutnya kita langsung aja pergi ke glass seat teman-teman. Mencari yang namanya glass seat. Oke. Glass seat. Kaca itu ya, kaca. Tapi di sini gue ada kenalan SSP ya teman-teman. Namanya ORJ gitu ya. ORJ, ini word temen gue dan gue sebagai admin teman-teman ya. Nah di sini dia bingung mau promosinya kemana. Jadi gue sekalian aja gue promosiin ya teman-teman. Apa ya namanya glass seat gitu ya. Glass pen, bukan glass pen ya teman-teman. Kaca, kaca biasa. Mana ya? Kaca, 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 kaca. Ini kah? Habis teman-teman semuanya, habis. Tersisa 82. Gak apa-apa ya guys ya. Tadi berapa? 11 per WL cuy. Agak mahal daripada yang lain. So teman-teman, setelah sekian lama kita berhasil bukan kita sih, saya berhasil mengumpulkan 1700 seat purple dan 1700 seat glass block teman-teman. Sekarang apa bang? Sekarang kita gabungkan kedua-duanya teman-teman. Let's go. A few moments later. Oke teman-teman, ini adalah terakhir kita menggabungkan kedua seat tersebut. Jadi so langsung aja kita gabungkan teman-teman, karena waktu tunggunya ini sekitar 5 jam teman-teman. Jadi langsung aja ya kita tanam biar cepat tumbuhnya gitu ya. Kita sudah menggabungkan yang namanya seat glass sama seat purple. Jadi total seatnya itu adalah sekitar 1707 seat teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini tersisa 28 seat, yang dimana tadi itu kita lebihan sekitar ya 28 lah intinya teman-teman. Oke, di sini modal gua adalah seperti yang kalian di sebelah kiri bawah. Kita adalah modal yang terpakai teman-teman. Tadi modal kita kan awal 2 DL teman-teman, ternyata kurang gitu ya. Kurangnya itu sekitar 28 WL teman-teman, 28 WL kurangnya. Jadi apabila kalian mempunyai list SSP yang murah-murah, yang restock setiap hari, itu lebih bagus teman-teman. Karena di sini gue mencarinya glass seat-nya, terutama yang glass seat block itu agak mahal teman-teman, sekitar 27 per WL. Jadi kalau dibagi 1707 dibagi 27 per WL itu sama dengan ya sekitar segini teman-teman ya, sekitar segini ya. Nah jadi semakin kalian menemukan SSP yang murah, semakin kalian ngepres modal kalian dan semakin untung, semakin profit juga kalian teman-teman. Oke, ini ada modal gua. Terus apa bang, selanjutnya apa bang? Oke, selanjutnya kita tunggu sekitar 5 jam dulu teman-teman. Oke, 5 jam kita tunggu. Set. Oke teman-teman semuanya, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya kita dapat memanen pohon-pohon ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita harvest ya guys ya. Oh iya teman-teman, di sini disclaimer, gue menggunakan DCS dan traktor, jadi nggak menggunakan soro ya teman-teman, cukup menggunakan DCS saja. Karena kalau menggunakan full pack rugi ya guys ya, rugi. Makanya gunakan DCS saja. Oke cuy, setelah 10 menit kita mengharvest dan akhirnya selesai, jadi langsung aja kita collect. Nanti gua drop berapa bloknya, nanti kalian bisa lihat ya teman-teman. Oke, let's go.
Oke teman-teman, ini adalah seed yang kita dapat dan block yang kita dapat, yaitu sekitar 4.300 ya, kurang lebih. Terus untuk seed kita mendapatkan 198 ya, kurang lebih ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa bang? Selanjutnya kita break ya teman-teman, seluruh bloknya kita break hingga kita mendapatkan seed ya, seed. Nah, seed-nya itu nanti terserah kalian, kalian mau lanjutin ke Glowy ataupun kalian jual seed-nya, sama-sama untung teman-teman semuanya. Di sini gua praktekin gua sampai Glowy teman-teman, tapi di video ini gua akan praktekin sampai gua sampai ngedapetin seluruh seed yang neon ini ya teman-teman. Oke, tanpa banyak bacot ya, langsung aja kita proses nge-breaknya teman-teman. Cus. Oke teman-teman semuanya, setelah sekian lama saya membreak dan sampai muka saya hitam ya. Karena apa? Karena ini sudah malam hari coy. Gue bukannya ngebreak satu sampai malam enggak teman-teman. Gue ngebreak selang-seling karena gue mainnya di HP kalau ngebreak. Karena kalau di PC ngecape coy. Ngecape, anjing capek. Oke teman-teman semua, kita sudah selesai dalam membreak blok sebanyak 4.300 ya. Nah di sini kita mendapatkan 1.388 seed seperti kalian lihat di layar ya cuy. Nah kok berkurang bang? Nah itu bagi teman-teman yang belum berpengalaman, kalau kalian jadi master itu, ketika kalian ingin membuat sebuah target misalkan 1.500 seed. Seperti gua tadi misalkan teman-teman, karena gua udah lama nggak masters nih, jadi gua miskom nih. Seharusnya gua membeli 1.900 purple dan 1.900 glass pen. Mohon maaf, glass block seeds gitu ya. Karena ketika kalian sudah di dalam proses ngebreak teman-teman, nah itu tuh akan kehilangan seeds sebanyak ya kurang lebih 30% lah teman-teman. Ya seperti gua ini ya, 1.700 dikali 30% itu teman-teman sekitar ya 300 lebih ya teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi lebihin gitu ya, lebihin 40% dari target kalian. Misalkan kalian ingin buat 2.000 seeds, kalian harus beli seeds mentahannya, seeds yang mau digabung itu teman-teman sebanyak 2.500, karena 40% dari 20.000 adalah 500 teman-teman. Betul nggak? Ya kurang lebih segitu ya. Nanti kalian kalikan sendiri teman-teman. Oke bang, terus selanjutnya apa bang? Setelah kita membreak 4.300 blok itu ataupun 5.000 ataupun sudah jadi seeds ini ya teman-teman. Nah di sini kita jual seedsnya teman-teman seharga 5 per WL. Nah saran gua, kalau lu jual 5 per WL itu agak lama lakunya. Kalau ingin mudah, jual 6 per WL, tapi nggak rekomendasi karena profitnya dikit. Jadi saran gua paling worth it itu 5 per WL teman-teman. Jadi set aja di sini 5 per WL. Nah, lalu kalian spam di mau bagi yang tahu Discord ya, intinya di media sosial apapun itu akan laku dengan sendirinya teman-teman. Percaya kata gua ya. Spam aja di Discord ataupun di Facebook, pokoknya komunitas yang ada Growtopianya lah. Akan laku teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman semuanya, 1.388 gitu ya, dibagi dengan 5 itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 2DL77. Artinya bersihnya yaitu kita mendapatkan sekitar ya 50L teman-teman. 50L dalam setengah hari itu, sebenarnya di setengah hari, tapi ini gue bikin satu harian karena gue ada kegiatan lain teman-teman. Nah apabila kalian jual 6 per WL rugi cuy. Kalau menjual 6 per WL ya, 1.388 dibagi dengan 6 itu 231 teman-teman. Ya kalian nggak dapat keuntungan gitu ya. So gue rekomendasikan lu jual 5 per WL, lu akan dapetin keuntungan 50 WL cuy dalam setengah hari. Kalau lu pengen dapat 1 DL ya bikin dua kali seed ini atau bikin dua kali ini dengan jumlah yang sama teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman sekian dulu video dari gua ya.
sebenarnya gue ini mau bikin glowy teman-teman, tapi nggak gue taruh videonya di sini karena ya agak panjangan. Dan bagi kalian yang memiliki budget, gue saranin nih lanjutin aja ke glowy teman-teman, karena glowy itu campurannya yaitu ini cetue sama ini, kita contohin ya teman-teman semuanya. Nah, kita 14 sheet kita contohkan ya. Kebetulan nih gue punya sheet sebanyak 14 ya, cutaway. Nah teman-teman, jadi glowy kan? Glowy ini akan mudah dijual ketika 9 per WL, apalagi 10 per WL. Kalau gue sih, karena gue bikin word pen word gitu teman-teman, sekalian gue nyetok, jadi gue jual 7 per WL teman-teman. So, gue akan mendapatkan profit yang lebih, gitu ya teman-teman. Dan good luck buat kalian yang punya info budget lebih, gitu ya. Punya budget lebih, lanjutin aja ke glowy, teman-teman. Kalian cukup beli cutway-nya lagi, sekitar 10 per WL. Dan splice itu lagi, dan digabungkan lagi dengan ini. Oke, teman-teman, dan muka gue udah mau sudah hitam ini ya, hitam karena udah malam, cuy. Dan mungkin sekian dari video dari gua teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe and like video ini dan share apabila bermanfaat. Nanti kalau ada kesempatan gua taruh keuntungan gua ketika gua splice menggunakan glow ya. Oke. Okay? See you in the next video guys. Bye bye. Jangan lupa ikutan giveaway-nya dengan cara word ID tulis ya teman-teman, sama grow ID sama word kalian, dan jangan lupa subscribe video ini ya. Karena kalau nggak subscribe nggak dapat teman-teman. Jadi tunggu 100 subscriber dari gua. So, jangan ditunda-tunda lagi teman-teman, share kepada teman-teman kalian. Nanti gua akan giveaway terus-menerus kok. Sans gitu ya. Oke, Sugicuy di sini dan sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.